Allahu Akbar. Boleh? Bahasa apa? Panjang. Dia akan jadi apa? Maknanya lari. Lari. Dia kelain maksud dia. Maksud dia apa? Akbar. Allah bergendak. Akbar tu yang kita palu. Sebelum azan kita palu. Sini buat lagi. Tak ada arah. Yang ketuk-ketuk tu. Itu dipanggil Akbar. Kalau kita kata Allahu Akbar. Boleh tak boleh? Tak boleh. Pasal apa? Lari juga maksud dia. Dia akan jadi maksud dekat situ. Alif kat depan yang tambah panjang tu dia jadi Alif Al-Istifham. Allah, apakah dia maha besar? So yang betul ini macam mana? Allahu Akbar. Itu kalau kita faham. Itu cantik boleh kita buat. Kita rasa. Bila angkat tangan tu, ya Allah, engkau lah maha besar. Aku serah diri. Tadi sebelum sembahyang ni macam-macam masalah aku. Masalah berniaga, masalah keluarga, masalah anak-anak. Ya Allah, aku serahkan diriku padamu. Ya Allah, selesaikan masalah aku. Kan? Nampak? Oh, datang khusyuk. Letak pula tangan kat sini. Kita baca Fatihah. Kan? Bayangkan kita satu-satu perkataan kita dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa maksudnya? Segala puji. Segala puji. Alif Lam. Kat situ dia panggil Alif Lam. Al-Istighraq. Belajar bahasa Arab. Maksudnya merangkumi semua benda puji-pujian. Orang puji kita. Hang ni comel semua. Anak hang pandai. Anak hang ni macam ni. Orang puji kita. Puji tak habis. Tuan-tuan, puji ni. Nabi kata apa? Kalau kita termakan puji, bimbang ada satu penyakit. Namanya? Riak tu penyakit hati. Ada satu penyakit, riak tu hati. Ni penyakit yang boleh kena dekat luaran kita. Berapa? Nabi kata, ittaqul ain. Aw kama qala Rasul. Takutlah kamu kepada satu penyakit yang nama penyakit tu ain. Tahu ain? Ain, ain tu mata, betul? Ain. Dia ain ni maksudnya puji. Orang puji kita, kita tak kaitkan sama ada orang yang puji itu ataupun kita yang dipuji, kita tak sebut Masya Allah, Tabarakallah. Ataupun kita kata Subhanallah cantiknya. Ma cantik comelnya anak kau. Tak dikaitkan dengan Allah. Dibimbang penyakit ain. Ain ni apa? Dia boleh kena ni. Antara penyakit yang paling kuat bila kena ain ni ialah penyakit kulit. Sopak. Ini sebut oleh hadis Nabi. Penyakit kulit, penyakit tak comel lah. Jadi tak comel pula dia. Sebab itu orang tua kita kan, sekarang ni kalau orang mari, anak baru dapat cucu baru, selalu kata apa? Bila ada orang panggil gebunya, kadang waktu kita pak dia tepuk. Jangan sebut. Jangan sebut gebu. Itu nak sebut apa? Hodoh. Hodohnya. Itu jadi hodoh pula. Itu nak sebut apa sebenarnya? Tak apa. Dia nak sebut gebu tak ada masalah. Gebunya, Masya Allah. Subhanallah cantiknya. Mata dia bulatnya, Masya Allah. Bila kait macam tu, okey. Kalau kita kata hodohnya budak ni, hodoh sungguh nanti. Sebab mulut kita doa. Selalu kita orang Melayu kata mulut masin. Memang betul pun mulut masin ni sebab mulut tu doa. Jadi kalau kita nak doa, doa kena baik. Masya Allah comelnya budak ni. Ya Allah jadikanlah budak ni budak yang bagus. Jadikanlah budak ni budak yang baik. Nabi kita tengok ya. Macam mana Nabi? Okay, saya nak bawa ni hijrah sikit-sikit lah ni. Saya tak sentuh hijrah yang besar-besar. Hijrah yang kecil-kecil ya. Daripada tadi ni benda-benda yang biasa kita buat. Kita kata kat budak, kata, hodoh. Tak, jangan sebut hodoh. Sebut cantiknya, Masya Allah. Nabi dia sebut apa kalau jumpa budak kecil? Ni saya nak masuk ni. Nabi SAW, bila dia jumpa anak-anak kecil, budak yang baru lahir, kita selalu buat majlis, marhaban. Majlis baru lahir. Kita buat apa lagi? Selalu masak apa? Masak pizza. Masak pulut kan? Pulut kuning. Masya Allah itu okey lah. Adat kita yang biasa kita buat. Jadi Nabi SAW kalau jumpa budak kecil, siapa dia? Saya nak buat satu contoh supaya kita boleh hijrah kepada cara yang betul. Antaranya Nabi membacakan doa. Doa yang baik. Doa Nabi baca apa tuan-tuan?
doa. Sebab Nabi suka puji. Puji Nabi ni puji yang doa. Apa doa dia? Ha, ini saya tulis. Ini juga disebut sebagai, tak apa, saya sebut dulu. Doa Nabi, Nabi jumpa siapa? Anas bin Malik. Anas bin Malik. Ni doa ni Nabi baca pada Anas bin Malik. Siapa dia Anas ni? Ha, saya kenal, perkenalkan dulu kepada tuan-tuan. Siapa dekat dia Anas? Anas bin Malik ini adalah sahabat Nabi yang paling kecil. Yang paling muda, paling kecil. Sahabat ni apa? Orang yang bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, mati dalam agama Nabi. Itu maksud sahabat. So, yang paling kecil siapa? Anas bin Malik. Masa Anas berumur 12 tahun, Nabi ketika itu 63 tahun, Nabi wafat. Nabi wafat, Anas paling kecil lah, 12 tahun. Masa Nabi umur 40, lebih kurang 40 tahun, ataupun 50 tahun lah, lebih kurang 50 tahun, Anas ni lahir. Anas lahir, Nabi baca doa ni. Nabi jumpa Anas, Nabi bacakan dia. Macam mana cara Nabi baca? Nabi ni suka usap kat kepala dia. Dia usap, dia usap. Nabi cium. Dan Nabi baca, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa wassi' lahu fi darihi wa barik lahu fi ma a'taytahu wa ahsin 'amalahu wa ghfir lahu. Pernah baca tak doa ni? Tak pernah baca, baca sama-sama dengan saya, boleh? Allahumma akthir malahu wa waladahu wa wassi' lahu fi darihi wa barik lahu fi ma a'taytahu wa ahsin amalahu wa ghfir lahu. Nak tahu maksud dia? Maksud dia ya, apa dia? Ya Allah, Allahumma tu, ya Allah, akthir, banyakkanlah, banyakkanlah malahu, mal, mal, hartanya, wa waladahu, walad, anak pinaknya, anaknya, wa wassi', luaskanlah lahu, baginya, fi, pada, darihi, rumahnya, wa barik lahu, berkatikanlah, berkatikanlah baginya, fima a'taitahu, apa sahaja yang kau berikan padanya, berkatikanlah, apa sahaja yang kau berikan kepadanya, wa ahsin amalahu, perelokkanlah amalannya, perelokkanlah, cantikkanlah, comelkanlah amalannya, wa ghfir lahu, ampunilah dosa-dosa. Sudah, so, faham? Tuan-tuan, Nabi baca doa ni bila? Masa Anas bin Malik kecil. Apa yang berlakunya ibu-ibu yang dirahmati Allah? Masa dia kecil, Nabi doa kat dia, banyakkan harta dia. Budak kecil nak berapa harta banyak-banyak? Betul tak? Budak kecil walaupun nak doa, banyakkan anak pinak dia. Tak perlu. Logik kita lah, faham kita lah. Berapa nak ada luas rumah, penuh-penuh rumah, tak payah.
budak kecil. Tapi Nabi dah doakan doa ni. Ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah, apa kesan Nabi doa pada Anas? Apa kesan? Dia kaya. Ha. Okey, pertama dia kata barter. Nabi doa pada Anas, ya Allah kau banyakkanlah harta Anas bin Malik. Agak-agak dia kaya ke tak bila dia besar? Kaya, kaya macam mana? Kaya ilmu. Ha. Nabi Anas bin Malik ni bukan kata kaya ilmu saja, dia kaya dengan harta. Dia kaya dengan harta. Antara orang yang jutawan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selepas kewafatan Nabi, antara orang yang kaya siapa? Kita biasa dengar nama Uthman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, biasa kita dengar. Kita juga biasa dengar Abdul Rahman bin Auf. Yang antaranya juga ialah Anas bin Malik. Dia ni antara orang-orang yang berjaya, yang jadi hartawan di zaman Nabi. Dia jadi hartawan tu bukan pasal dia kerekut harta, simpan harta, simpan-simpan, tak. Dia sebab dia banyak harta. Dia banyak harta, dia banyak sedekah. Itulah Anas bin Malik. Dia banyak, lagi banyak dia sedekah, lagi banyak harta dia. Lagi banyak dia sedekah, lagi banyak harta dia. Tak berkurang. Walaupun dia banyak sedekah, sehingga disebutkan oleh ulama, para ahli sejarah, walaupun Anas bin Malik mati, tapi dia tetap meninggalkan harta yang banyak. Pasal bila dia bagi sedekah, lagi banyak Allah bagi pada dia. Itu dia panggil apa tu? Barakah. Barakah. Lagi ramai anak pinak. Ha, agak-agak tuan-tuan, berapa anak Anas bin Malik? Anak dia berapa? Tapi sebelum bincang pasal anak tu, tanya umur dia dulu. Berapakah umur Anas bin Malik di saat kewafatan dia? Ha, apa dapat sebut? Ha, sebut je. Tak ada siapa kena rotannya. Sebut je. Agak-agak berapa? Panjang tu berapa? Ha, sebut. Ajar berapa? Agak-agak lah. 30? 70? Ha, 70. Ha, lagi siapa nak sebut? Kongsi-kongsi lah. Biar kongsi Muhammad. Agak-agak saya lah 200 kot. Ha, aku nak sebut lah. Agak-agak berapa? Ha? Sebut, 100 lebih? Ha, 100 lebih tu nampak macam okey. Berapa agak-agak 100 lebih? Ha. Umur Anas bin Malik ada beberapa riwayat. Ada beberapa riwayat. Ada yang kata umur dia wafat 102 tahun. Ada yang kata 103 tahun. Ada riwayat kata 104 tahun. Maknanya umur dia berapa? Lebih 100 tahun. Panjang tak panjang? Panjang. Sini ada 100 tahun? Tak ada. Nenek saya memang meninggal umur dia 100 lebih. Nah, itu nenek saya. Onyang. 100 lebih. Maksudnya Masya Allah. Dan ingatan dia pun comel lagi. Ingatan dia. Saya sebelum dia pergi tu, dia memang dah tak boleh lah. Dia tinggal yang saat-saat akhir tu. Badan tak boleh, collapse. Tak boleh apa dah. Cuma dia ada ingatan dan mulut mata dia tu je lah yang boleh berfungsi. Dan mulut dia ni tak sententi baca Quran. Mulut dia tak berhenti. Itu antara amalan dia. Dan dia tak berhenti kalau sakit ke apa, subhanallah, astagfirullah. Itulah. Zikir tu tak menjadi mainan dia. Menjadi mainan mulut dia. Itu nenek kita lah. Mungkin banyak amalannya. Banyak amalan, masya-Allah ya. Jadi Anas bin Malik ni umur dia lebih 100 tahun. So Nabi doa pada dia, ramai anak. Berapa ramai anak itu? Nah, ini semua fakta. Tuan-tuan boleh catat Anas bin Malik itu umur dia berapa? Anak dia pula berapa? Anak. Ini kita nak tengok ni betapa efektifnya, berkesannya doa Nabi. Doa ni sangat berkesan pada kehidupan kita. Bila mana kita berharap pada Allah. Anak Anas bin Malik berapa? Teka tak apa? Ramai yang tu berapa? Tadi betul dah, ajar dia betul. Kalau boleh saya nak bagi hadiah, siapa dapat jawab. Oh, seronok sikit. Cuma tu. Ha, siapa nak jawab? Siapa betul saya bagi hadiah? Confirm, sure, insyaAllah saya bagi. Ada hadiah.
Tapi tak boleh sebut lah Fadiyah ni kan berebut. Haa, berapa? Agak-agak ramai tu berapa? Sebut je 5 orang, 65, ok banyak tu. Kita boleh dengar sebut 65, wish, banyak. Berapa orang pula bini dia tu, nak 65 ha, kan? 16, ha, ok, 65, 16, ada lagi? 100 Ajah sebut 100 tu, dia confident. 100, memang Ajah tak, memang ada maklumat kan? Memang ada maklumat kan? 100 lebih. 100 lebih? Ha, 100 lebih lagi. So, tak tepat tu. Yang tepat tu lagi tepat figure. Saya bagi hadiah. Tak ada. Okay, saya sebut ya. Eh? Bila saya sebut, ditutup. Hadiah ditutup. Okay, anak Anas bin Malik, satu riwayat mengatakan anak dia 120 orang. Macam boleh? 120 orang. Ha. Anak dia. Tu tak payah tanya saya berapa mak dia. Ha, so saya tak sempat nak kaji pula berapa orang mak dia. Jadi doa yang berikutnya Nabi kata wa wassi' lahu fi dari. Ya Allah, kau luaskanlah rumah Anas bin Malik. Rumah Anas bin Malik ni tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang mati Allah. Rumah dia suka setiap kali, setiap hari boleh dikatakan ada sahaja orang yang mengunjunginya. Pasal apa? Bila orang masuk rumah Anas bin Malik, orang rasa senang. Orang rasa tenang, orang rasa luas, walaupun rumah dia bukanlah istana mahligai yang besar. Tapi orang tenang hati bila masuk rumah dia. Sebab itu kalau orang datang rumah kita, kerap benar datang rumah kita. Kan? Eh, hari-hari dia muka dia ni tak ada muka orang lain ke? Kita berkata macam tu kan? Tak ada muka orang lain ke? Kita jangan marah. Bila orang suka datang rumah kita tu menunjukkan bahawa rumah kita tu barakah. Rumah kita tu orang senang hati. Rumah kita tu orang suka. Bukan kata rumah tu orang suka. Orang suka setiap ahli keluarganya. Kalau rumah tu mak suami isteri suka bergaduh, kita baru masuk rumah dia dah bunyi pinggan. Pong, pong, cam, cam, cam. Agak-agak nak datang lagi tak? Tak datang dah. Malah nak mari. Kelang kelibut. Tak mau kita. Tapi kalau rumah tu harmoni keluarganya, suaminya suami yang penyayang, isterinya isteri yang penyayang, anak-anak dia, anak-anak kita suka kat anak dia. Suka main, elok je. Belajar sekali. Ha, itu petanda bahawa rumah itu diberkati Allah. Diluaskan rahmah dalam rumah. Ha. Itu dia. Kesan doa Nabi. Wabarik lahu fima ataitahu. Ya Allah, kau berkatikanlah setiap apa yang kau berikan kepada Anas bin Malik. Berkati. Memang betul. Allah barakahkan umurnya. Allah berkahkan ilmu dia. Anas bin Malik ni salah seorang yang kuat menuntut ilmu daripada Nabi. Walaupun dia kecil, dia bukan lama dengan Nabi. Anas bin Malik ni bersama dengan Nabi berapa tahun tuan-tuan? 12 tahun je. Oh, tapi dia dah mengambil manfaat daripada umur dia setahun. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, dia sentiasa bersama dengan Nabi. Barakah. Dia masa kecil, sebab Nabi ni suka doa kat dia, suka cium dia, suka sayangkan dia, sehingga dia kata kat Nabi, dia nak ikut selalu ikut Nabi. Sehingga digelarkan Anas ni khadim, khadimun Nabi istilahnya. Orang yang menjadi khadam, bukan khadam tu Nabi guna dia, tak. Dia jadi macam anak dia. Macam anak angkat Nabi. Khadimun Nabi SAW. Sehingga dia belajar daripada Nabi, solatnya. Dia tengok Nabi semayang, dia pergi kat belakang Nabi. Dalam satu riwayat, Anas ni dia pergi belah kiri Nabi. Dia semayang. Semayang tu semayang. Semayang. Dia semayang. Nabi berdiri macam ni. Anas datang, dia duduk belah kiri. Dia duduk belah mana? Duduk sebelah kiri. Duduk sebelah kiri Nabi. Jadi betul ke tak betul orang lelaki duduk belah kiri? Tak betul. Kata Anas bin Malik, Nabi pegang tangan aku dan diletakkan sebelah. Dia dah belajar waktu dia kecil. 2-3 tahun. Kita kalau anak kita pergi duduk, kita menyending kat kita sebelah. Agak-agak nak tarik ke nak tolak? Pergi main jauh-jauh. Kan? Itu biasa yang kita buat. Kita hijrah.
Hijrah cara yang betul mendidik anak-anak kita, cucu cicit kita. Duduk sebelah kiri kita, apa dia buatnya? Betulkan dia. Sehingga dia sebutkan Nabi ni bukan kata anak siapa-siapa pun seorang suka pergi kat dia. Cucu dia, macam mana kalau Nabi sembahyang? Dia paling suka ketika Nabi sujud. Dia main lah waktu lain. Tapi waktu Nabi sujud, dia ingat itu unta. Bila sebut, dia ingat Nabi itu unta. Dia buat macam unta. Lalu Hasan dan Hussein ni, seorang duduk atas ni, seorang duduk belakang. Sehingga Nabi kata, aku tak bangun. Sehinggalah Hasan dan Hussein turun. Turun, keluar, pergi kat tempat lain. Turun daripada sujud tadi tu, barulah Nabi bangun. Takut nanti kalau diangkat, jatuh budak tu. Sehingga begitu sekali Nabi SAW. Kalau kita, nantoklah kamu kan. Bang, 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 kelang kabut anak-anak tu. Kan? Jadi ini cara Nabi. Sehingga kan, anak-anak kecil ni, bukan kata Nabi Malik, siapa pun. Bila dia tengok Nabi sembahyang dalam keadaan tu, Nabi layan mereka dalam solat begini. Sehingga Anas ni dikatakan sembahyang sentiasa. Daripada kecil lagi, dia dah selalu dekat dengan Nabi. Sembahyang belakang saf Nabi SAW. Sembahyang. Dia ikut. Nabi rukuk, dia rukuk. Nabi sujud, dia sujud. Nabi atidah, dia atidah. Dia boleh buat. Sebab itu pendekatan Nabi. Approaching dalam bahasa, dalam bahasa perikuntanya apa? Approaching. Just what? Approaching. Pendekatan Nabi. Sebab itu tuan-tuan. Kalau kita marah dia, apa kita buat? Selalu marah, apa kesan budak tu? Pertama dia tak nak datang. Kalau dia tak datang waktu kecil tak apa. Kalau dia baligh. Kalau dia dah baligh, dia tak mau datang. Apa kesan dia? Lagi kita takut. Sebab itu anak ni kalau dia kecil, dia dah biasa dengan masjid. Dan kalau kita marah pasal dia bising. Jadi kita kata apa kat dia? Bahasa yang betul. Di masjid ni tak boleh bising, sembahyang je. Bahasa yang biasa saya dengar daripada mulut atuk-atuk kita, pakcik-pakcik kita, dia kata kalau nak bising, pergi duduk rumah. So memang dia nak bising. Dia akan bising di rumah, dia balik dan dia tak main dia. Dia tak main. So kita ajar dia, di masjid ni tempat sembahyang. Nak sembahyang, jangan bising. Sembahyang. So saya buat benda yang sama pada anak saya. Saya buat benda sama, mulut memang dia bising. Mula-mula tu bising, dia main lari-lari. Tapi kita bagi sebut kat dia, di masjid jangan bising. So dia tak bising, dia lari je. Itu kedua, tak apalah dia tak bising tu, okey dah tu. Dia lari, kita tahu dia lari. Lepas tu besok cakap kat balik, jangan lari. Berdiri saja. Memang dia berdiri, tapi dia cuik orang sana, dia cuik orang sini. Yang ketiga, kita jangan cuik, semayang je, ikut je babak semayang. Ikut je. Dan memang dia ikut. Hari ni, anak saya yang 2 tahun, 3 tahun tu, dia memang dia ikut. Dia tak bising, dia tak cuik, dia ikut je. Habis-habis pun dia duduk. Dia duduk. Dia duduk. So dia duduk tu, dia dah tahu dah pergerakan dalam solat. Sekarang dia balik rumah, dia sembahyang seseorang dia. Kita berhati dengan, eh, pandai pula dia sembahyang. Dia baca Fatihah dia, baca cara dia. Sekarang dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Boleh juga. Kita pelik kat mana dia dapat doa tu. Dia tak sekolah lagi. Rupanya dia dengar daripada solat kita. Sebab itu pick up budak ni dia lain. Budak ni dia cepat dapat kalau dia tengok surrounding dia. Tengok apa? Surrounding dia. Tengok sekeliling dia. Dia akan cepat dapat. Tapi kalau dia duduk rumah, dia duduk bising, dia tak nampak benda tu. Biasakan dia dengan masjid, biasakan dia dengan surau. Sebab itu Anas bin Malik, daripada kecil dia dapat. Antara orang yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW, siapa dia? Anas bin Malik. Dia antara yang banyak. Barakahnya ilmu dia. Rezeki yang dia dapat pun barakah. Bukan kata ilmu. Rezeki yang dia dapat pun barakah. Apa barakah? Anas bin Malik ni dia orang peniaga. Di samping peniaga, dia juga orang kampung, bercucuk tanam. Macam kita, orang kampung. Tapi setiap hasil yang dia dapat, dia tanam buah kurma contohnya. Kurma dia adalah kurma yang paling bagus di Madinah Al-Munawwarah. Nabi suka makan kurma daripada pohon Anas bin Malik. Itu Nabi.
Lepas tu hari ni kebun dia tu ada lagi, kebun dia. Kalau saya bawa jemaah ke sana, kadang masa belajar pun kerap kali juga ada jemaah nak ikut tu semua, kita bawa pergi Uhud. Sebelum sampai ke Uhud, ada satu kawasan pokok tabar banyak. Ha, di situ ada sebahagian besar tanahnya adalah kesan peninggalan Anas bin Malik. Memang buah dia dipanggil buah yang paling jaudah alia. Apa dia? Jaudah alia. Jaudah alia ni mutu tinggi. Yang bermutu tinggi. Memang hari ni kalau tuan cari buah, apa dia? Kurma. Kita selalu panggil kurma Nabi kan? Sebenarnya nama kurma tu ajwah. Ajwah. Tapi kita sebab Nabi suka makan ajwah, kan? Kita panggil dia kurma Nabi. Itu namanya. Jadi kalau bawa balik Mekah tu, kita jarang pula sebut. Yalah, selain sebut kurma Nabi, kita suka sebut kurma Mekah. Betul tak? Kat Mekah ni ada kurma. Mekah ni pun dia tak ada pokok-pokok kurma. Tak ada. Tapi kita suka sebut nama kurma Mekah. Buah banyak ada daripada mana? Madinah Al-Munawarah. So, yang paling berkualiti ialah kurma Nabi tu. Dia panggil kurma ajwa. Disebutlah dalam hadis Nabi SAW, kelebihan makan kurma ajwa ni. Kalau ada siapa bawa balik ni, ada orang bawa balik Mekah ni, kalau ada adik-beradik bawa balik ni, dia nak balik ni, dia sampai rumah tanya mana kurma ajwa. Kalau ada kurma ajwa di bawah tu, Nabi kata apa? Tengok kelebihan makan kurma. Man akala sab'at tamarati ajwa lam yadurruhu summun wala sihrun. Itu kelebihan dia. Barang siapa makan 7 biji buah ajwa, maka dia tak kena 2 penyakit. Summun, keracunan. Sihrun, sihir. Tu kan, 7 biji. Tapi yang pedagang habis-habis dia punya pula. Ambil 7 biji untuk hari ni, 7 biji untuk hari esok. 7 biji jurusan hampir ada lah. Paling tidak sebiji, paling tidak. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. So, itu kebun siapa? Kebun Anas bin Malik. Lagi, wa ahsin amalahu. Ya Allah, cantikkanlah amalan dia. So, dia nak habis kan ni? Kalau habis, saya berhenti. Dia pun sampai berapa ni? Ustaz Ezra, tak apa? So, ke sebelah. Ke sebelah. Saya ingatkan dia pukul 2 petang. Tu buat slow-slow. Sampai ke sebelah, ha? Okay, sebelah. Kita berhenti lah, insyaAllah. So, wa ahsin amalahu. Ya Allah, kau cantikkanlah amalannya. Cantikkan amalannya. Memang betul lah, amalan Anas bin Malik ni antara amalan yang Masya Allah, tabarakallah, bermutu tinggi. Apa yang dia buat tu hasilnya cantik. Waghfir lahu. Ni yang paling penting. Nabi, bayangkan Nabi SAW dia doakan, ya Allah, kau ampunilah dosa Anas bin Malik. Nak tak dosa kita diampunkan? Siapa yang tak mahu? Tambah yang menyebut tu orang yang confirm ahli syurga. Bahkan kalau bayangkan, kalau Allah sebut, wahai hamba ku, aku ampunkan dosa. Suka tak kita? Ya Allah. Tapi kita tak dengar, tak pernah dengar perkataan tu. Memang Allah bagi satu yang special bagi kita. Kita nak dapat satu benda yang special, selalunya apa? Surprise. Surprise. Baru kita rasa special. Tapi kalau di awal lagi kita dah tahu dah, itu pun tak tahu. Cuba bayangkan, wahai Hajah Zaliha, kamu tak payah nak buat apa dah. Dah confirm masuk syurga. Agak-agak nak ramai tak kita? Tak ada tak? Kita buat nohing. Tahu nohing? Nyongin je tuan-tuan. Kenapa Hajah? Nyongin je. Dah confirm masuk syurga. Apa lagi nak buatnya? Kuliah pun tak datang. Tapi Allah tak beritahu, supaya nanti kita daripada mahsyar kita surprise. Kita terkejut dengan khabar itu. Tapi macam mana dapat surprise tu? Dia kena ada usaha. Itu antaranya dengan istighfar. Istighfar. Saya buat kuliah mana-mana, saya suka beristighfar.